Halo Sobat Sehat. Tips memilih pasta gigi terbaik untuk gigi berlubang. Tanpa disadari, lubang di gigi Anda dimulai dengan lubang tak kasat mata. Rutin memeriksakan gigi 6 bulan sekali membantu Anda menemukan kondisi ini lebih cepat. Agar lubang tak semakin melebar, Anda perlu memilih pasta gigi yang tepat untuk gigi berlubang. Nah, sebelum itu bahasan, kita mau ngingetin lagi nih ke kalian. Buat tekan untuk subscribe dan like-nya juga. Ayo kita rame-rame bangun channel ini agar bermanfaat dan juga menjadi hiburan bagi semua orang. Penyebab gigi berlubang. Sebelum mengetahui cara memilih pasta gigi terbaik untuk gigi berlubang, Anda perlu tahu dulu apa yang menyebabkannya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gigi berlubang. Penyebab utamanya adalah kebiasaan minuman berenergi, bersoda, jus buah, dan pemanis buatan, dan minuman manis lainnya. Gula yang terkandung dalam minuman dan makanan manis dapat meningkatkan perkembangan bakteri penyebab gigi berlubang. Pasalnya, bakteri di dalam mulut mengubah gula menjadi asam yang dapat mengikis lapisan enamel pada gigi. Selain itu, kebiasaan merokok dan minuman beralkohol juga dapat menimbulkan kemungkinan karies pada gigi. Bila tidak rajin menjaga kebersihan mulut, apalagi melewatkan sikat gigi malam, sangat mungkin Anda mengalami gigi berlubang. Dampak buruk gigi berlubang. Bahaya gigi berlubang yang dibiarkan tanpa perawatan dapat menyebabkan komplikasi. Selain rasa sakit yang berkelanjutan, Anda juga dapat mengalami abses. Abses merupakan benjolan berisi nanah yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Bila abses gigi terjadi, Anda sebaiknya segera periksa ke dokter. Oleh karena itu, sebelum kerusakan gigi yang Anda alami semakin parah dan lubang di gigi Anda tidak terus melebar, Anda perlu rutin menyikat gigi pada pagi dan malam hari. Selain itu, Anda juga perlu memilih pasta gigi yang memang khusus diformulasikan untuk mencegah gigi berlubang. Memilih pasta gigi untuk gigi berlubang. Gigi berlubang seharusnya memang memerlukan tindakan khusus di dokter gigi. Namun, Anda tetap bisa melakukan antisipasi supaya dampak gigi berlubang tidak semakin parah, yakni dengan memilih pasta gigi yang tepat. Seperti yang Anda ketahui, mulut manusia sebetulnya jadi tempat tinggal mikroorganisme dari makanan dan minuman yang masuk. Bakteri yang ada di dalam mulut dapat tumbuh, berkembang biak, dan mengeluarkan limbah yang membentuk plak. Plak dapat mengikis enamel pelindungan gigi, sehingga menyebabkan kerusakan gigi. Kerusakan gigi akibat plak inilah yang bisa mengakibatkan gigi berlubang. Semakin Anda berpikir, mungkin Anda berpikir dan tak terlalu khawatir ketika lubang gigi Anda masih kecil. Padahal, lubang gigi yang kecil ataupun besar tetap saja akan mengakibatkan resiko yang lebih parah jika tidak ditangani. Oleh karena itu, kebersihan gigi dan mulut perlu dijaga. Menyikat gigi secara teratur dan memilih pasta gigi yang tepat tetap perlu diperhatikan. Untuk mencegah gigi berlubang semakin besar, pilih pasta gigi yang mengandung fluoride, mineral alam. Dalam pasta gigi ini memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya gigi berlubang. Setidaknya, pasta gigi yang mengandung fluoride dapat mencegah lubang pada gigi Anda semakin melebar. Gigi yang berlubang mengalami kehilangan mineral penting untuk melindungi gigi. Nah, pasta gigi dengan kandungan fluoride juga dapat mencegah hilangnya mineral pada gigi. Fluoride dalam pasta gigi dapat membangun kembalikan mineral pada lapisan enamel gigi. Mineral ini berperan penting untuk membantu memperkuat gigi. Selain memilih pasta gigi yang mengandung fluoride, penting bagi Anda untuk menyikat gigi setidaknya 2 kali dalam sehari, pagi dan malam. Jangan melewatkan waktu sikat gigi di malam hari. Selama 1 hari, gigi telah bersinggungan dengan ragam makanan dan minuman yang dapat menyebabkan plak jika dibiarkan semalaman. Menyikat gigi dengan pasta gigi yang mengandung fluoride merupakan perawatan yang baik untuk gigi berlubang agar efek buruknya tidak semakin parah. Nah, itu tadi tips memilih pasta gigi terbaik untuk gigi berlubang.
Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.